Belasan jenis durian lokal adu kualitas di Kenduren Wonosalam 2016. Tak sembarang durian yang bisa diikutsertakan. Harus durian asli Kecamatan Wonosalam, Jombang. Kenduren Wonosalam 2016. Disinilah beragam durian asli Kecamatan Wonosalam saling adu kualitas. Mulai dari warna, ketebalan daging buah, tekstur, hingga ketebalan kulitnya. Ada 17 jenis durian yang diikutsertakan. Termasuk diantaranya durian badol, durian kunir, dan durian mentega. Dicek ke pohonnya, Pak, ke pohon induknya. Jadi durian yang ikut lomba ini peserta didampingi oleh panitia untuk mengecek langsung ke pohon yang bersangkutan ada di wilayah Wonosalam atau tidak. Kalau di luar Wonosalam, pohon itu otomatis dengan sendirinya dibatalkan. Kenduren Wonosalam digelar setiap bulan Maret. Ajang pesta rakyat, promosi wisata sekaligus upaya untuk memotivasi para petani, yakni untuk terus mengembangkan budidaya durian dan hasilkan varietas baru berkualitas, seperti durian Bido yang kini jadi unggulan Wonosalam. Manis, lebih pahit, tebel. Enak. Mantap. Itu memang bagusnya atau gimana bentuk perawatannya? Dari pohonnya, keturunan memang durian bagus. Hadirkan serba-serbi durian mulai dari bibit, buah hingga aneka olahannya. Ajang ini sukses menarik minat pengunjung baik warga setempat ataupun dari luar daerah. Ini kan kontes nggak tiap hari ada gitu mas, tahun sekali dan itu pun juga pengikutnya banyak, nggak hanya di Wonosalam aja, otomatis di luar Jawa Timur, di daerah-daerah yang lain itu juga datang ke sini. Wonosalam merupakan sentra penghasil durian di Jombang, Jawa Timur. Tak kurang dari 70.000 pohon durian ditanam di sini. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.